Mayat lelaki yang dijumpai rentung di kebun kelapa sawit Bukit Karung dekat Semeling, Sungai Petani minggu lalu telah dikenal pasti berusia sekitar 60-an dan dipercayai orang kurang upaya OKU. Ketua Polis Kedah Datuk Fisul Saleh berkata setakat ini polis sudah menemubual keluarga mangsa untuk membantu siasatan. Bagaimanapun pihaknya masih menunggu laporan bedah siasat yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB Sabtu lalu. Jumaat lalu, mayat rentung itu ditemui penjaga kebun buah ketika sedang menghalau kera. Mayat terbakar lebih 90%. Astagfirullahaladzim.